Kecelakaan saudara yang terjadi di Pelabuhan Bakauheni di mana pada Sabtu malam diduga karena alami remblong, truk bermuatan padi melaju tak terkendali. Alhasil truk menabrak pohon dan menyebabkan satu orang meninggal dunia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dalam rekaman video memperlihatkan truk berjalan kencang tanpa kendali di Pelabuhan Bakauheni Lampung. Banyak orang terlihat berlarian untuk menghindari truk yang melaju liar tersebut. Alhasil truk itu menabrak pohon di area kantong parkir dermaga Pelabuhan Bakauheni Lampung. Satu orang meninggal dunia akibat insiden ini. Dermaga 1, kita baru selesai evakuasi kendaraan truk yang bermuatan gabah. Diduga sementara kendaraan tersebut mengalami gangguan mekanik, remnya blong, sehingga nggak terkendali masuk di area parkir dermaga 1, dan kita tadi baru selesai melaksanakan evakuasi bersama dari rekan-rekan dari Basarnas dan rekan-rekan dari SPT. Untuk korban sementara kita bawa ke puskes dan yang MD kita bawa ke rumah sakit. Sementara di Kota Madiun, Jawa Timur, saudara, sebuah